paduan suara Zack Rockstar. Okey Zack, sihat Zack? Okey, mic sikit. Kita dengar suara Zack ni. Okey, Zack, kalau sebelum saya pun dah interview Zack sebenarnya di Semak Pagi Malaysia. Saya ingat lagi saya tengok profil kan. Ada gambar masa tahun baru Cina, tahun lepas juga, 2 tahun lepas. Saya ingatlah. Tapi apapun, terima kasih kerana kembali bersama kami di Semak Pagi Malaysia untuk edisi hari ini. Mungkin kita nak ceritalah perkembangan terbaru daripada Zack sendiri. Ini lagu terbarunya? Ini lagu terbaru. Maafkan aku. Wow, ayat maafkan aku itu susah untuk diluahkan sebenarnya. Mungkin apa intipatinya? Okey, untuk lagu terbaru ini, dia misalkan dia ada dua maksud. Okay. Aha. Yang anda faham semua, yang mana pendengar faham. Aha. Lagu ni mengisahkan tentang seseorang yang curang dalam satu perhubungan. Okay. Jadi dia perlulah minta maaf kan. Akibat curang lah ni. Yes. Itu masalah sekarang ni, curang ni tak boleh nak. Itulah masalah tepi sekarang kan. Tak boleh nak dielakkan. Okey, itu selain daripada perkembangan untuk bidang lagu sendiri ataupun music sendiri. Dipanggil Zack juga memang famous ataupun sangat aktif dalam sukan, penganjur Strongest Man Selangor. Ada gym. Okay. Mana tu? Saya kebetulan saja kan. Kebetulan saya selaku presiden Persatuan Orang Kuat Malaysia. Okay. Dan kami sebenarnya sangat aktif giat mempromosikan sukan-sukan orang kuat di seluruh pelosok tanah air. Dan sekejap lagi pun saya akan merasmikan satu program di Gombak. Okay. Okay, program Strongest Man juga. Dan begitulah juga dengan minggu-minggu seterusnya pun ada, insyaAllah. Memang akan padatlah jadualnya. Padatlah. Mempromosikan single baru. Lepas tu ada lagi acara-acara The Strongest Man. Macam tu lah lebih kurang. Harap-harap sebab nama Persatuan Orang Kuat, harap saya pun kuat juga. Tapi kalau ikutkan pengalaman Zack sebelum ni, memang Zack seorang yang kuat. Ya. Apatah lagi seorang survivor cancer untuk stage sampai ke tahap 4. Apapun tahniah untuk Zack juga kerana menjadi seorang yang berjaya ketika ini dan menjadi contoh dan juga menjadi idola kepada orang ramai. Baik, mungkin pada waktu ini juga, terima kasih Zack kerana bersama kami di Semak Pagi Malaysia. Baik, kita nak bawakan pada anda selepas ini banyak lagi perkara yang akan kami kongsikan untuk anda. Jangan pada mana, terus setia bersama kami di Semak Pagi Malaysia.